Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alright. Apa khabar semua? Rakan-rakan. Sebentar eh, saya settle meeting ni. Biasalah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh sekali lagi kepada semua rakan-rakan takbir mana jumpa pada ucapkan selamat pagi. Mudah-mudahan semuanya ceria selalu ya. Mudah-mudahan semuanya okey belakalah. Okey. Saya Sabri Ibrahim, okey. Sekarang ni kita masih lagi dalam mood kata apa? Mood menyambut hari kemerdekaan. So saya fikir tidak salah kiranya saya kata apa mengucapkan selamat kekal dengan momentum hari kemerdekaan. Tak kira di mana jua anda berada, saya harap semua rakan-rakan FB saya yang telah mengenali saya ataupun masih lagi belum mengenali saya, okay, saya ucapkan selamat perkenalan. Mudah-mudahan kita semua ceria-ceria selalu. Muhammad Muaz, assalamualaikum. Apa khabar Muaz? So sebelum saya meneruskan perkongsian saya pada pagi ini, saya baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sam surya, assalamualaikum. Ayyan Fatihah, assalamualaikum. Okey, salam kenalan. Okay, first time kan Sam Suri bersama saya. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Ain Fatihah Zakaria, assalamualaikum. Mudah-mudahan semua rakan-rakan FB di anak-anak jati besut sihat belaka, sihat afiat semua sekali. Saya bukan dari saya Sabri Ibrahim, duduk di Kapu Jabi, Jati Terengganu, Malaysia, planet bumi ya, nak beza planet Malaysia sebagainya. Okey, supaya tidak saya cakap terlampau sangat, sekarang baca bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alright. Okey, terima kasih kepada semua rakan-rakan yang sudah bersama pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih lagi dan salam hormat, salam kasih sayang, salam perkenalan Zulkifli Matsari. Assalamualaikum. Selamat kenalan ya. Saya Sabri Ibrahim. Sekian lama lagi atau hebat rezeki yang tidak mengenali saya, apa biasalah kita seansur beransur-ansur saling kenal mengenal, okay? Jadi seperti yang anda baca tu, okay? Saya dah tag tu, salah pun nak telah kapung boleh. Okay, sebab tu lah. Jadi saya nak tekaskan begini, sebentar saya tengah layan member ni. Jadi harap-harap anda semua sudah sampai seketika ya. Okey. Terima kasih kepada yang dengar tu, minta komen sikit. Okey tak, line clear tak? Kalau gema, maafkan saya sebab saya punya premis ni belum siap lagi. Masih kosong. Bila kosong akan berlaku gema sebab dia tak ada pemecah gema. Okey. Pemecah gelombang. So, insya-Allah okey, bulan ni bulan 9 insya-Allah saya akan mula operasi di kedai di premis saya di Sipang 36 Kebutan ni Pulata Belatan ya. InsyaAllah. Kalau tak belanja, anda boleh gunakan Google Maps. Okay, gunakan Google Maps. Type je Galeri Sabri 69. Okay. Yang untuk saya sampai awal. Kalau nak tahu di mana lokasi kedai saya ni, premis saya ni, iaitu di Simpang 3 nak ke hutan Lipulata Belatan. Jadi anda boleh type dalam Google Maps Galeri Sabri 69. Alright. Terima kasih kepada bertanya ya. Saya menjadi aktivis stream. Terima kasih. Jadi saya nak share dengan sahabat semua hari ini. Sebenarnya saya dah telur ni. Saya sebenarnya mereka. Kita tak nak homo. Kita rasa bersantai santai saja. Okey. Siapa-siapa dekat FB anak jeti yang memerlukan telur ayam kampung. Okey. Nah, ini telur ayam kampung saya ada ni. Sebab saya sebenarnya saya sambil homo tu ada juga telur ayam kampung. So telur ayam kampung ni ada sini ada 5, 10, 20 butir ni. Nampak dah saya tinggal ni. Telur ayam kampung
Okey, ni dia siapa-siapa yang berhajat untuklah kampung ni boleh klik WhatsApp insya-Allah. Sebab semungkin hari nanti lepas aku, saya akan pergi ke Jertih, ada urusan lain. So, siapa yang nak yang ada sekitar Jertih, kampung-kampung sekitar Jertih tu, boleh PM WhatsApp, klik WhatsApp tu untuk saya hantar terus ke tangan sahabat-sahabat semua untuk sampaikan telur air kampung ni. Gitu, kampung ni ada sebanyak 25 butir telur yang kampung. Selepas hari saya akan share sahabat semua apakah khasiat kepada telur ayam kampung. Okey, saya cerita nantilah. Sambil soalan saya nak share sebab siapa yang saya, tu saya maklum, saya akan buat live bukan saya saja, saya sedia tak membazir masa anda, tak membazir kota anda. Saya buat live sahabat telur kampung ke whatever produk sekalipun, saya akan share benda-benda yang memberi manfaat kepada semua yang ikut di live saya seperti ini. Saya tak nak membuang masa anda. So saya kongsi dengan saya semua, okay, apakah dia manfaat telur ayam kampung. Saya akan share, okay. Saya akan share dengan sahabat semua manfaat telur ayam kampung apa benda. Okay. Ini dia, siapa yang nak boleh klik link WhatsApp tu. Saya kata terus sekitar Jertih Besut, saya kata terus hantar telur ke tangan anda yang berhajat tu tanpa sebarang charge. Saya hantar terus ke anda tanpa COD charge, free. Telur sebutir ni ialah 50 sen saja, sama-sama saja. Ni dia bagi dia. Dan fresh lagi lah, baru ambil saya 2 hari baru ni. Saya sebenarnya ada belai kampung dan ada berbelas ibu dan dua bapa tembaka. So saya orang telur je, saya akan ambil telur tu, saya akan proceed untuk orang yang nak telur air kampung terhad. Telur air kampung terhad kerana apa? Kerana air kampung ni memang telur dia cukup berkhasiat tinggi, tak seperti telur ayam bandar. Okey, saya share dengan sahabat semua, kenapakah telur air kampung lebih berkualiti baik mutunya berbanding dengan telur ayam bandar? Satu sahaja sebab reason yang paling cukup kukus sebab kenapakah telur air kampung digemari oleh orang yang mementingkan kesihatan. Nombor satu ialah kerana telur ayam kampung ni terhasilnya telur kerana berlakunya persenyawaan yang lengkap. Dia ada pejantan, dia ada betina. So berlaku persenyawaan lengkap, kejadian persenyawaan yang lengkap itu mengikut fitrah Tuhan yang telah letakkan. Pastilah bila berlakunya persenyawaan jantan betina menghasilkan telur yang berkualiti berbanding. Saya bukan nak menjatuhkan telur bandar, tak masalah, kita bersikap baik, semua okey belaka. Cuma dari segi perbanding kualiti, great kualiti berbanding telur ayam bandar. Telur bandar, okey, ibu dia bertelur tanpa ada jantan. Dia bertelur kerana terhasil telur kerana kimikal dedak ayam yang diberi kepada ayam betina yang dia makan tu. So bila makan dedak tu menyebabkan telur keluar tanpa ada pejantan. So sepastilah tidak melengkapi tidak melengkapi fitrah. Kita akan tak melengkapi fitrah. So dengan kita faham prinsip nombor satu ni, kenapa saya kata great telur akan lebih baik, kerana terhasil telur disebabkan berlaku persenyawaan yang semula jadi. Tidak ada bahan kimia, tidak ada apa perbandingan telur ayam tertentu tu. Bertelurnya, keluar telur hanya ibu, tak ada apa-apa. So pastilah lebih baik, lebih berkualiti telur ayam kampung kerana ia melengkapi fitrah kepada semula jadi. Itu nombor satu. Okey. That's why lah, kalau kita dari segi kena gurau lah, nak gurau. Okey tak sepi saya ni? Cuba kami sikit. Okey tak okey? Suara saya okey tak, tergelam ke macam mana? Okey tak saya punya ni? Kalau okey, saya akan teruskan. Atau macam mana? Boleh komen sikit? Okey, saya nak tahu, takut saya shock sendiri kan. Okey. Dari segi terima kasih. Dari segi apa kata, ialah ini penting tau. Nombor dua ialah, iaitu kita selalu dengar dah
orang yang berubat tradisional, Tok Bomoh. Tok Bomoh yang tertentu yang menggunakan telur ayah kampung, menggunakan telur untuk merawat pun dia masih juga nak telur ayah kampung. Tak nak guna telur ayah bandar. Nak beritahu kat sini bahawa apa nama, ialah biasanya bomoh dia berkait dengan jin kan, bla 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 kan. Kalaulah jin pun reti kualiti telur, dia tak nak disediakan, dihidang pada telur ayam bandar, dia nak juga telur kampung. Kita faham lah, kalau begitu sekali pun jin pun nak telur kampung juga, tak nak telur bandar, bermakna telur ayam kampung lebih berkualiti. Mana berubat ada khasiat. Itu segi mana lawak saya benar tahu lah, lawak saya benar. Kalaulah jin pun mengerti mana lebih baik telur ayam kampung dengan telur ayam bandar, sudah pastilah kita harusnya menggunakan, mempopularkan dalam hidup kita guna selalu telur ayam bandar lah. Itu sebab telur ayam kampung. Itu sebab saya kata mungkin lucu tapi benar. Okay? Itu yang pertama. Yang saya kata telur ayam kampung lebih baik daripada ayam bandar kerana berlakunya persenyawaan yang lengkap, ada jantan, ada betina. Okey, di antara khasiat saya sahabat semua ya, apakah khasiat telur ayam kampung? Okey, telur ayam kampung ni banyak khasiat dia, semua tahu, semua share supaya kita yang tahu itu bertambah tahulah. Pertama sekali telur ayam kampung ni dia mengandungi 13 vitamin serta 8 kandungan mineral. Okey, itu dia. Mungkin tahu sebab insya-Allah mengatakan ini. Di dalam telur ayam kampung ada mengandungi 13 vitamin dan 8 mineral. Okey. Yang mana semua mineral ini diperlukan untuk tubuh manusia dan sudah pastilah dapat merawat penyakit. Okey. Yang mana benda ni mungkin ada yang beritahu, insya-Allah dengan perkongsian ini anda tahulah betapa berkualitinya telur ayam kampung. That's why saya fikir saya perlu bisnes telur ayam kampung ni. Okay. Walaupun tak banyak ibunya, tapi insyaAllah saya boleh sedikit sediakan kepada rakan kita yang nak telur. So, siapa yang nak telur, boleh klik pada WhatsApp telur. Saya akan hantar buat sebab Zohor nanti, saya akan terus ke Jertih. Saya berada sepetang, saya akan berada Jertih dan juga ke kampung ke Jertih. Okay. Kalau siapa nak, boleh klik WhatsApp. Telur tahan, ada hanya sebanyak ni lah ni. 25 butir sahaja. Okey, siapa cepat dia dapatlah. Insya-Allah. Okey, sebenarnya apakah apa nama manfaat telur kampung ni? Pertama sekali kalau kita guna cara yang betul, dia boleh membantu mencegah penyakit kanser. Okey, nombor satu dapat membantu mencegah penyakit kanser lah. Itu antara kata apa khasiat dia yang kita perlu tahu, di antaranya itulah khasiat dia, boleh membantu mencegah kanser. InsyaAllah mudah-mudahan anda dapat satu poin situ. Okay? Apa lagi khasiat dia? Okay? Khasiat telur ayam kampung ni biasanya juga orang lelaki lah. Huzaifah PC, assalamualaikum, selamat kenalan. Saya ucapkan terima kasih. So jangan lupa lah, anda semua yang bawa semua saya tu, tolong share kan kepada orang lain. Mungkin ada orang yang memerlukan telur kampung, boleh maklum ke dia bahawa saya Sahabat Ibrahim. Petani saya akan kerja teh. So boleh maklum saya pada memerlukan ayah ke, saya sekarang mak ke yang memerlukan kampung untuk rawatan, perubatan, boleh klik WhatsApp tu, insyaAllah saya hantar kepada anda terus ke tangan tanpa sebarang charge lah. Okay? Terima kasih kepada yang bertanya. Alright. Apa lagi telur, apa lagi khasiat? Senang-senang sahabat semua. Di antara khasiat ianya yang penting itu untuk kanser. Yang kedua ialah ia boleh membantu untuk menguatkan atau membuat jantung kita sihat. Jantung kita sihat. Kenapa? Kerana di dalam telur terdapat antioksidan. Antioksidan semacam kita kata kampung ke suatu unsur keracunan. So dengan telur ni, dalam telur mentah tu, dalam telur kampung tu, ia suatu bahan yang berfungsi sebagai antioksidan ataupun antioksidan. Yang mana ia bagus untuk kesihatan jantung ya. Kerana dalam kandungan antioksidan ni
dia dalam telur kampung lebih banyak 2 kali ganda berbanding dengan sebuah ekor. Dalam 2 biji telur kampung ni, okey, dalam 2 biji telur kampung ni, okey, dia mengandungi antioksidan, maknanya penyah toksik pasal kampung kan. 2 kali ganda lebih baik berbanding dengan ekor. Okey. So kepada yang ada masalah menderita penyakit jantung, boleh amalkan dengan cara tentu, okey, untuk merawat sakit jantung. Biasa guna secara mentah terpulanglah, okey, secara mudah begitu rekasnya. Okey, yang kedua ialah, yang ketiga ialah khasiat pulau kampung ni, ia boleh menghasilkan sumber tenaga tambahan. Pulau kampung juga boleh membantu menghasilkan sumber tenaga tambahan. Muhammad Amin. Assalamualaikum bos. Apa khabar bos? Malam ni bos. Sihat-sihat eh? So ikuti saya terus. Okey, Muhammad Amin. Kalau nak kerja apa boleh ni? Kerja kampung ni. Maksudnya kawan saya ni, kerja kampung ni. Selagi pasal aku, saya akan kerja tih untuk hantar tulisan. Apa yang nak dalam klik WhatsApp tu, siapa yang dapat eh? Saya akan hantar ke tangan terus tanpa sebarang charge free ya, COD free. So bercakap dengan tadi, khasiat seterusnya yang paling serupa yang keempat, okey. Dengan mengamal sokmo selalu sentiasa di kampung ni boleh membantu menambah tenaga. Tambahan energi. Okey. Selain kampung ni sebab dia ada mengandungi protein, ada mengandungi karbohidrat dan zat besi berbanding telur ayam kampung yang direbus. So maksud sini, kalau kita amal sokmo telur ayam kampung mentah. Kita amal dengan cara betul, telur ayam mentah, telur gitu sebagainya, lebih baik daripada kita rebus. Okey, kalau tak boleh minum mentah tak apa, tak boleh bau sebab dia pure. Bila kena api dia akan ada sedikit kesan pada zat. So kalau orang yang boleh telan makan direct dari kampung mentah lagi bagus, sebab dia mengandungi apa kata protein dan karbohidrat serta zat kekal lah telur mentah tu. Kita telannya insya-Allah kita dapat fully 100% khasiat untuk menambah sebagai sumber tenaga tambahan kepada kita. Okey. Kan ini saya based on fakta, kerana ada beberapa ahli kata apa nutrisi, pakar nutrisi mengatakan bahawa tubuh manusia tidak akan kesulitan untuk mencerna telur ayam kampung kerana ia mudah hadam. Proses perawatan mudah. Itu yang ketiga empat, okey. Yang seterusnya, apakah lagi khasiat ayam kampung? Okey. Boleh membantu proses pembentukan otot. So, siapa yang nak minum badan budi bluder tu boleh amal semua telur ayam kampung. Kenapa? Bagus untuk orang nak bina otot, angkat besi, workout. So amalkanlah telur ayam kampung insyaAllah. So kali ni ada setahun 2, 3, 4 tempat gym tu. So ada kata ada sahabat yang bersama-sama pada pagi ni, okay. Mungkin orang yang ahli gym tu boleh dapatkan dengan saya telur ayam kampung untuk anda bina otot-otot anda sebelum mantap dan cepat. Cepat terbina otot-otot anda, okey. Jangan lupa ya, kalau boleh ada sesuatu share lah kepada grup lain. Terima kasih Mama Amin, terbaiklah. Memang betul. Telur kampung memang terbaik sebab dia, ya Mi. Kalau jin pun tak nak, kalau jin pun reti, nak telur kampung, nak ke dia, tak say telur buat telur bandar. Bermakna kalau jin pun reti, bertambah tinggi kasihan. Apalah kata manusia. Itu lawat tapi betul ya. Pasti pasti aku bombong kan. Tak sih guna telur ayam bandar. Nak telur kampung juga. Nak bertambah khasiat dia. Kualiti dia tak lebih tinggi berbanding telur ayam bandar. Okey, itu untuk orang-orang yang ada masalah. Orang bodi-bodi nak bina badan boleh amal telur kampung. Seterusnya. Okey, seterusnya. Sampai tahu sini ya. Fakta sini. Biasanya telur putih, telur ikan putih telur yang digunakan pakai untuk bina otot. Agar lebih tampak, lebih memang tak cepat membesar, okey. Ayah kebanyakan di dalam kampung ni nak bagus, saya syorkan amal dengan makan yang mentah direct. Tak apa telegong lah, tak masalah. Telegong kita. Lebih baik sebab dia tak begitu masak, dia mengganggu zat-zat dia, tercak kepanasan. So lebih baik kita amal dengan terus minum direct. Minum direct apa nama? Bukan direct minum, telan direct. Telur ayam mentah lagi bagus sebab dia telah dekat 100% telur tu pure. Bagus untuk kesihatan kita lah. Okey, itu dia. Saya tengah sembang tengok sini ada beberapa member ni tengah
Dengan susu, harap-harap anda semua terus ya. Susu dikalah untuk share-share ke klien. Sementara saya apa, sedang tolong-tolong jawab ni, respons lah kita ni. Jadi susu kan anda juga tolong ya. Itu seterusnya. Seterusnya apa lagi? Nasihat dia. Kelima mungkin kot, siap-siap makan saya. Kelebihan telur ayam kampung ialah bebas kolesterol dan lemak yang kata apa, yang melampau. Dia ada juga kolesterol dan lemak tapi tak semacam dalam telur ayam bandar ataupun telur ayam telur lain kan, daging sebagainya telur ayam. Dan saya sendiri mengalami saya memang dah test dan terbukti berkesan bahawa saya kalau makan telur ayam bandar 2-3 hari diabet, memang naik jauh untuk saya ni. Kalau saya sendiri, kalau makan telur ayam bandar dengan kerap 2-3 hari diabet, memang naik jauh ke muka saya. Saya memang ada masalah sedung. Sebila masuk je baju penyubur kepada hamur sedung, joget dia, so naiklah. Sebila saya amal telur ayam bandar, telur ayam kampung ni, memang tak ada kesan apa. Sebab semua tahu bahawa telur ayam kampung tak ada kimia. Telur ayam bandar tu telur kerana dedak tu, kimia hormon dia ada dedak tu masuk dalam tu. Okay, itu dia dari prinsip gitu. So apa? Sebelum saya amal memang saya dah terbukti memang baik. Biasa makan telur ayam kampung tak ada naik jerawat. Kalau makan telur ayam bandar memang naik jerawat. Muhammad Safri Muhammad Alwi. Assalamualaikum, selamat kenalan kepada Muhammad Safri. Saya sedang hidup di sini. Itu dia. Kelebihan dia bagi kita mengamalkan telur kampung, ia boleh membantu untuk kata apa, tidak overload kolesterol dan lemak ya. Alright, itu dia, saya bahas lagi poin-poin penting supaya anda dapat sedikit maklumat. Okey, yang keenam, apa lagi faedah untuk telur kampung ni? Enam, ia boleh membantu mencegah katareks dan kebutaan pada mata. Itu kelebihan dia. Mencegah katareks ataupun kebutaan pada mata. Ini bagus sangat. That's why kita boleh amal seumur. Tapi maksud amal ni bukan tiap hari lah. Mungkin kita amal selalu hari sebiji contohnya. Pula itu saya akan share semua masalah lain. Terima kasih Mak Safri. Assalamualaikum sekali lagi ya. So, saya pelan sikit. Itu dia secara ringkas saya nak share dengan sahabat semua. Kepada Zul Masri, terima kasih. Kita tolong share lah kepada klien insyaAllah. Kita tolong share kepada tempat-tempat lain. Mudah-mudahan dia manfaat kepada orang lain. Okey, dengan mengamal tadi, dengan mengamalkan terhadap kampung juga boleh membantu mencegah katarak dan juga kebutuhan. Saya baca ya, statement dia. Okey, supaya kita dapat faham dengan jelas. Okay, penyakit mata seperti katareks dan kebutaan ini dapat dicegah dengan menggunakan telur ayam kampung mentah. Kebanyakan saya share ni, kena lebih berkesan penggunaan telur kita telan mentah. Lagi bagus. Reason itu kenapa? Kerana bila kita telan mentah ni, zat yang terencak, terganggu, berbanding terebus atau goreng. Okay, menang telan yang fresh telur itu 100% zat masuk dalam tubuh kita. That's why dia boleh membantu juga yang ada masalah katareks kerana faktor umur lah. Faktor umur memang biasa adalah. That's why telur kampung ni ada untuk biji ni. Ini dia. Kalau ada mak-mak, ayah-ayah, siapa ada adik yang ada masalah mata kurang jelas, ada usul katareks, boleh show kat dia orang untuk mak ke untuk membantu masalah katareks. Tapi ingat, kalau makan sebutir tak berkesan. Sebab apa? Sebab penyakit tu panjang lama dah. Penyakit 5 tahun contoh. Nak sembuh dengan sebiji itu impossible kan? Pada hadap itu impossible. So, kalau penyakit tu 5 tahun, so kita kena amal lah telur tu konsisten. Tak ada ubat pi ajaib. Ada tapi tersembunyi. Contoh ketelan makan sebutir apa nama telur ayam kampung ni terus sembuh tidak? Ia perlu masa. Itu semua sahabat-sahabat maklum kan, kira faham ya. So dia perlu masa lama proses rawatan ni. That's why perlu masa lama. That's why mencegah lebih baik daripada merawat. Bila
ada penyakit, terawat, duit dah habis, masa dah habis, tenaga dah habis, okay, tak ada kerja buat. Berbanding kalau kita cegah daripada penyakit, contoh elakkan mata terkena penyakit kebutan atas mata di katareks, semua boleh cegah. Okay. Kalau dah terkena, semua boleh amalkan terhadap kampung. Okay, seterusnya ketujuh. Okay, bagus juga terhadap kampung ialah dia boleh menyihatkan hati. Okay, saya baca sini. Kerana apa? Kerana kuning telur air kampung tu dia boleh merangsang hormon yang membuatkan hati kita terbentuk dengan baik. Daripada telur kuning air kampung tu, suatu hormon yang menyebabkan boleh membantu menyihatkan hati kita. So ini bagus pada individu ada masalah hati. Ada masalah hati yang membekalkan hati tak kronik, boleh kita ikhtiar dengan menggunakan telur ayam kampung. Okey, yang kelapan. Yang kelapan sebenarnya bagus untuk lelaki lah. Untuk lelaki bagus sangat. Lelaki berkaitan dengan masalah kejantanan lah. Kerana apa? Telur ayam kampung ni di dalam terdapat ada satu mineral selenium. Saya sebut ya. Ada satu mineral nama dia selenium yang diperlukan lelaki untuk membentuk dan menghasilkan sperma yang berkualiti. Dengan amal semua sentiasa telur ayam kampung khusus untuk lelaki yang ada masalah kejantanan mula menurun, cepat-cepat amalkan telur ayam kampung ni. Kenapa? Di dalam telur tu ada suatu hormon yang nama selenium boleh membantu membentuk dan menghasilkan sperma yang berkualiti. Yang mana dalam satu telur ayam kampung ni, okay, dia dapat memenuhi 10%. 10% mineral yang diperlukan dalam tubuh pria. 10% hormon yang original selenium ni yang diperlukan lelaki. So lelaki dia sama dengan madu sebagainya lah. Madu pun ada, dengan halia pun ada, dengan hitam pun ada. Terpunalah supaya lebih mantap lagi dia gabung dengan pelbagai ramuan. Terima kasih kepada yang masih bersama saya. Terima kasih banyak. Okay, seterusnya, itu lelaki dia sebab kalau ada sesuatu dua, kalau ada seorang anda yang bisik berkahwin ni, kau punya barang makanan mantap lah. So, beritahu saya hubungi Sabri, saya sediakan kita kampung. Tolonglah member yang ada masalah kebatinan tu, jangan biarkan dia kemurungan, okay? Ikhtiar ada. Dan tenaga kampus pasti lah, yang original seperti memang cukup sukai. Okay, so tolong member kita yang ada masalah, kita naik menurun tu, kalau dia bisa kat dia, kesap semua masalah dia lemah ni, cakap, Sabri ada sediakan tenaga kampung. Okay, klik WhatsApp, bagi penampuan saya kat dia, 019-940-148. Alright. Apalagi kebaikan dia. Kebaikan terhadap kampung yang ke-10 ialah dia boleh ke-9 dia boleh menyembuhkan masalah pada paru-paru. Dengan sentiasa mengamalkan secara konsisten, insya-Allah individu ada masalah paru, asma Allah. Allah sebut apa boleh diikhtiar dengan mengamal sokmo sentiasa terhadap kampung. Saya baca ya, okay, selesai faham. Yang mana telur kampung ni bagus kat sini ya, untuk penderita emfisema. Emfisema memang bagus sangat untuk mana berkait paru lah. Okay. Yang ke-10 ialah dia boleh membantu menghilang jerawat. That's why saya dah amas telur kampung ni dan terbukti berkesan. Saya sendiri saya dah test, saya sendiri jadikan tubuh saya sebagai eksperimen tau. Saya dah test datang dari bandar, kalau makan seminggu derek, jawab joget kat muka. Naik je kat muka ni. Dan kalau orang ada sedung, saya syukurkan anda jangan banyak makan telur bandar. Dia menyebabkan sedung pada hidung, perawatan telinga, pada kulit muka. Saya dah test pasal COVID tahun ni. Bila saya tahu benda ni, saya baca, dia tanya orang, memang betul semua. So bila saya amal telur ayam kampung, memang tak ada masalah, tak ada jerawat kat muka saya, tak ada sedung, sedung pun akan sedung. Sebab di dalam telur ayam bandar ni ada suatu kimia yang menyebabkan semacam zat, semacam baja menyuburkan pembiakan hama-hama sedung.
Ya, semua tahu kan tadi kerana berdedak. Dan dedak tu ada suatu hormon yang menyebabkan ibu yang bertelur tak berbapa. Okay, that's why kalau setelahnya ada telur ayam kampung memang bagus. Dua cara sama ada makan ataupun untuk ada pasal jawab untuk asas rawat ialah dengan cara mana? Dengan cara menjadikan telur tu sebagai masker wajah. Okay. Okay, dia sini beritahu. Jadikan telur tu sebagai masker kacau-kacau-kacau. Okay, tak pakai muka. Terutama sekali kalau kita gunakan, sebaiknya gunakan telur putih tu. Telur putih kita ambil, kita buat masker tanpa kat muka. InsyaAllah boleh membantu untuk mengatasi sahabat-sahabat kita, terutama anak remaja yang perempuan kan. Anak anda yang perempuan tu kalau nampak tu sangat gerak kat muka, ada kat belakang, ada dada pun ada, itu bukan jawab biasa. Kalau sedung, so ambil telur putih ayam kampung, buat masker. Lagi bagus sebab dia original, tidak ada bahan kimia, asli. Tapi tanpa menafi lah, perak lain bagus juga. Tapi nak berkata kalau ada kontak telur ayam ni, ambil telur putih kampung tu untuk bermasker, untuk mengatasi individu ada masalah jerawat kat muka. Alright, terima kasih kepada yang sama-sama lagi bersama saya. Terima kasih. Saya teruskan lagi supaya anda bermanfaat. Okay. Yang seterusnya ialah ke-12, menjaga ataupun mengekalkan keindahan mata, membuat mata bersinar. Kalau amal terlalu kampung semua, menjaga mata orang yang amal terlalu kampung tu bercahaya, bersinar, mengindahkan mata, bola mata. Tapi bukan saya dua hari nama masuk more ni, sentiasa konsisten dengan telur kampung. Tapi nak tahu betapa hebatnya telur ayam kampung. Okey. Kenapa kandungan karotenoid yang ada dalam telur ayam kampung tu bermanfaat untuk memperindahkan dan juga mempercantikkan mata? Okey. Kandungan dia karotenoid. Karotenoid. Ini bahasa sains ya. So kita amalkan kuning telur tu untuk kita amal semua, boleh membantu untuk menyihat, memperindahkan, menerlahkan silauan mata anda semua. InsyaAllah mudah-mudahan itu memberi info yang baik kepada anda semua. Dan yang ke-13, telur kapur bagus untuk kelembutan pada rambut. Okey, siapa-siapa yang ada masalah rambut kering, gersang, amalah seorang masyarakat kampung kerana boleh fungsi untuk menjaga kelembapan rambut kita. Kenapa kuning telur tu yang mentah boleh dikasi masker rambut? Ambil telur kuning yang mentah tu buat masker rambut semua, buat rambut, Masya Allah boleh menyebabkan ia menjadi lembab. Ya, bahasa satu kita bahasa mandir kan. Kelas kali daripada saya perkongsian pada pagi ini tentang manfaat telur kampung ialah mengatasi wajah kering. Okay, that's why kita boleh masker. Dia boleh membantu kalau ada rakan kita, ada dara ke, isteri-isteri ke sebagainya, suami-suami ke, jadi sahabat kita pun yang kulit sel kering di pasar tu kan, ada juga jenis kulit kering tu, so boleh jadikan dia sebagai ikhtiar untuk mengekalkan atau mengembalikan kulit wajah muka yang sekar. Okay, itu 14 khasiat yang mungkin sahabat-sahabat belum tahu lagi di antara kelebihan khasiat kepada telur ayam kampung. So, reka cerita, sesiapa yang berhajat untuk dapatkan telur ayam kampung boleh klik di WhatsApp tu. Telur yang ada sekarang ni untuk hari ini yang sebanyak hanya ada 25 ni eh. 5, 10, 15, 25 biji sahaja. Adik Wan, apa khabar? Hello, Tennessee. How are you, Adik Wan? Apa khabar? Kemudian hadirkan saya. Assalamualaikum untuk Adik Wan. Tak kerja kan ni? Tak kerja dah. So, siapa apa? Rakan Suryani Muhammad Yusuf. Apa khabar? Hai, Suryani. Salam kenalan. Saya Salam Ibrahim di Kampung Kuala Kuban, Jambi. Sedikit lagi lah rakan-rakan kita yang tak kenal saya. InsyaAllah. Kita akan berjumpa lagi di masa-masa dalam FB Anak Jati Besut ni, insyaAllah. Kerana saya dalam proses usaha saya peribadi untuk menjadikan FB Anak Jati Besut ni satu FB yang penuh dengan pelbagai informasi yang bermanfaat sampai anda semua berusaha berniaga, insyaAllah. Di masa lain saya akan share dengan anda semua di live lain
tentang bisnes pula, bagaimana untuk bagi set anda laku, bagaimana cara untuk menyebabkan orang kenal anda dalam bisnes. Hari ini sampo nak cerita berkenaan khasiat dalam kampung, sebab saya pasal hu saya akan pergi ke Jatih. Okey, seorang rakan yang ikut dalam saya ni mungkin ada berhajat untuk lemak dan sebagainya atau siapa jua, bolehlah klik WhatsApp tu, insya-Allah saya akan teruskan anda free tanpa sebarang COD charge, free je. Sebutin sama je, sebutin 2% sahaja. Okey. Insya-Allah mudah-mudahan sahabat-sahabat semua dapat sedikit info tentang 14 khasiat kepada telur ayam kampung ini. Okey. Saya dulu belai kampung yang dewasa di hal-hal lain kan. Kemudian saya belajar study, saya study lebih baik, saya jual telur ayam kampung, ibu telur saya ambil jual telur ayam kampung. Lagi senang. Orang, insyaAllah, terima kasih kepada semua rakan-rakan tak kira di mana anda juga berada yang sudi bersama saya pada ini. Saya ucapkan terima kasih di atas ke anda semua. Kenapa? Kerana kita manusia ini perlu saling tolong menolong dalam apa juga perkara. Tak boleh bersuara diri je, tak mampu kita lorang je. Kita perlu saling tolong menolong. Saya perlukan anda, anda perlukan saya. That's why saya ada segi ilmu master ini. Saya kongsikan info saya ada dari segi telur ayam juga. Dan juga dari segi pemasaran. Tak ada segi teknik bisnes. InsyaAllah di masa lain saya kongsi sahabat semua pelbagai info penting tentang pemasaran, penjualan. Saya pasti ramai rakan-rakan FB kita suka berniaga berbisnes, tapi saya pasti ramai yang tak dapat say seperti yang dihajatkan. Pastilah cukup menjemur dan memeritkan. Sudah teknik sendiri, teknik tertentu yang kita berguna, yang saya boleh share, saya boleh tolong buat anda semua dari masa ke semasa. InsyaAllah saya akan buat live di masa lain, insyaAllah. Anda boleh ikuti di FB Anak Jetik dari masa ke semasa. Okay? Kalau muncul lagi bagus, ini yang bagus. Sesiapa yang nak ikuti live saya secara tepat masanya, ini peluang sebagainya. Peluang sebagainya kepada anda semua, mudah-mudahan anda share kepada rakan-rakan lah. Jikalau anda nak direct kepada saya perkongsian tentang bisnes dari segi teknik pemasaran yang betul, teknik penjualan yang betul, teknik pengiklanan yang betul, anda boleh PM WhatsApp ke saya 019-904-1148. Okay? Bila anda pergi berikan saya phone number anda, saya akan maklumkan mungkin setengah jam, sejam atau sehari sebelum saya buat live, so anda boleh ikut direct live apa-apa perkongsian saya tentang bisnes. Kenapa? Saya yakin ramai lagi rakan-rakan kita yang suka bisnes tapi tak tahu teknik yang betul. So, memenatkanlah merugikan. Sedangkan orang lain buat masa setahun dan jutawan, kita dah boleh buat bisnes macam tu je. So, that's why perlu pada ilmu. So, saya secara sukarela untuk berkongsi dengan rakan-rakan. So, percuma je. Percuma saja teknik dalam bisnes yang betul. Okay? Sebenarnya saya ada FB sendiri. Saya pertahui FB saya Sabri69 teknik. Teknik periklanan, pemasaran dan penjualan. You all tahu saya senang je. Nak tahu saya siapa, you all type dalam page Google ke, di dalam dalam FB ke, dalam YouTube ke, dengan kata kunci Sabri69. Jumpalah saya. Okay. You all boleh kenal saya siapa. InsyaAllah kita boleh berkenan lebih rapat dari masa ke semasa. Okey, jikalau ada soalan boleh tinggalkan soalan, insyaAllah saya akan jawab selepas live ini. Kenapa selepas live ini saya akan ulas lagi. Okey, untuk semua selepas live tentang tuai kampung ni, yang ada 20 biji ni sampai cepat dapat, yang nak boleh klik WhatsApp tu. Okey, di WhatsApp ni. Lepas ni saya akan buat live sekali lagi, nak konsep produk kesihatan yang khusus untuk individu yang ada masalah kesihatan perut. Okey, selepas ni you all boleh meeting dengan saya lagi. Jika you sudi, harap sudi lah. Harap you sudi. Saya akan share dengan sahabat semua satu lagi produk khusus untuk membantu individu-individu yang ada masalah khusus, masalah berak, masalah buang selawas. Okey. Alright, terima kasih saya. Mudah-mudahan perkongsian ini 14 khasiat dalam kampung ni boleh sedikit memberi info generalist for you all. InsyaAllah, if you all tahu apa khasiat dalam kampung, so pastilah you tahu betapa berlainnya berkhasiatnya tulai kampung berbanding tulai buka yang kampung. Okey, hingga berjumpa di say last sekali lagi. Okey, yang stay on, stay on. Saya akan share dengan sahabat-sahabat produk lagi selepas pada live ini. Okey, hingga berjumpa di
next live episode lagi. Saya dengan apa semulia, terima kasih. Saya ucapkan semua rekan-rekan tak kira mana, di mana juga anda berada, dan sudi bersama saya dan beri komen kepada rakan kita XFTJ RT Stream. Saya terima kasih. Maafkan saya gemuk ya. Saya punya ni tengok lagi masa lagi. Tak siap lagi. Okey, terima kasih. Kita berjumpa lagi di saat lagi bersama saya. Kita perut lain pula. Siapa yang nak ke kampung boleh klik link WhatsApp tu. InsyaAllah saya akan terus ke tangan anda dengan percuma tanpa COD charge. Hingga berjumpa masa lain, saya Sadir Ibrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.